Tingginya animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 kiranya masih kurang mendapatkan perhatian dari panitia pelaksana. Mengingat padatnya warga yang datang menimbulkan antrian yang cukup padat dan panjang. Hal ini terlihat saat ratusan warga Batam yang terlihat berdesak-desakan saat akan memasuki Mega Mall Batam Center beberapa hari yang lalu. Alhasil aparat keamanan melalui pengeras suara terpaksa membubarkan warga yang memadati atrium barat mall tersebut. Syafi'i, seorang warga Batam Center, mengaku sangat kecewa dengan panitia pelaksana yang dipandang sangat tidak siap. Ia mengungkapkan antrian warga yang akan divaksin saat ini sangat melanggar prosedur yang ada. Mengingat antrian sangat panjang dan membludak bahkan berdesak-desakan. Hal senada juga diungkapkan Sri, warga lainnya yang mengaku sangat kecewa atas ketidaksiapan dari panitia pelaksana. Mulai dari antrian, tidak terdengarnya suara panitia saat memanggil nama warga, sehingga warga mendekat dan berdesakan untuk mendengarkan nama-nama yang dipanggil. Sri sendiri mengaku sudah 3 kali datang mengikuti vaksinasi namun selalu gagal karena tak mendapatkan nomor antrian dan formulir. Ia mengatakan motivasinya mengikuti vaksinasi didasarkan pada aturan pemerintah yang mewajibkan vaksin untuk mempermudah proses pengurusan administrasi di pemerintahan. Selain itu, Sri juga mengungkapkan bahwa beberapa bulan yang lalu ibunya meninggal dunia karena COVID. Hal tersebut memotivasi Sri untuk ikut vaksin. Namun pada kenyataannya, proses vaksin yang tidak transparan membuatnya kecewa berulang kali. Sosialisasinya itu kurang sekali, sehingga kita nggak tahu informasinya, kemana kita harus mencari informasi. Sebetulnya yang paling simpel itu RT/RW itu gampang sekali, datanya ada kok, kasihkan datanya, nanti kirimkan datanya Bapak Rizal misalnya, vaksin tanggal sekian, jam sekian di sini. Kasih keterangan 30 menit sebelum jadwal vaksin sudah ada di tempat, clear. Ya. Orang nggak perlu datang, nggak perlu meninggalkan pekerjaan. Kalaupun dia meninggalkan pekerjaan, dia hanya minta izin sama kantor 1 jam saja, ya. Selesai urusannya. Ya. Kalau gini kan ini luar biasa ini. Ini bukan kita mendapatkan virus, tapi kita berlomba-lomba untuk masuk ke klaster baru. Ya. Tulis itu. Kita cari penyakit ini, bukan mau mencari vaksin, tapi kita mencari penyakit. Karena masih jam 9 katanya. Yang belum sarapan dulu. Jadi saya tanya, kalau kita bubar dari kerumunan, kita dapat nggak vaksinnya nanti? Karena ini orang rame. Dapat ibu, katanya. Berapa kuota untuk vaksin hari ini di MM? Banyak, katanya. Kita mau tahu banyaknya itu berapa? Banyak. Disebutkan jumlahnya berapa? Cuman katanya banyak. Jadi kita pasti dapat. Dapat bapak ibu. Jadi silakan sarapan dulu. Oke lah kan, karena kita dapat informasi dari mbak ini kan, udah kita duduk, saya pesan sarapan segala macam. Gak taunya udah habis sarapan, saya lihat lagi lobby B, ternyata orang sudah desakan juga. Saya masuk lagi ke lobby C, situ juga orang sudah berdesakan. Dapat informasi dari lobby C, katanya di dalam sudah penuh. Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan. Dari mana pak formulir itu kok sudah habis dibagikannya tuh ke siapa? Di lobby A katanya. Orang masuk dari lobby A. Lobby A nggak ada dibuka, tapi tidak untuk orang masuk.